kita buat penyeruan, sebelum kita buka apa-apa, aku bagi clear 3,000 lebih kat dalam ni. Rumah ni memang lengkap dengan barang. Allahu Akbar, subhanallah. Rumah ni memang lengkap dengan barang-barang. Kau tengok jam ada, kipas hidup, TV ada. Barang-barang semua ni adalah barang-barang, ini kat barang-barang anak-anak owner. Semua benda yang ada korang tengok ke depan ni memang milik owner. Tapi owner tidak duduk dekat sini, dia menjadikan tempat ni sebagai rumah persinggahan dia. Owner kaya kan? Min kata owner ni memang orang berada. Dekat Malaysia saja dia ada 3-2 biji rumah. Dia orang Singapura. So tempat ni memang dia tak jual. Rumah ni memang dia tak jual. Dia tak nak jual pun. Sewa pun tidak. Sewa pun tidak. Dia jadikan sebagai rumah persinggahan saja, dan barang-barang sementara yang dipindahkan masuk ke sini untuk letak sementara lah. Allahu Akbar. Bunyi guli kot dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Korang pakai earphone. Bila tadi kita dengar bunyi guli tapi tak nampak bayang lantunan guli. Ni kawasan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku buat korang jalan slow-slow pergi depan . Bismillah. Assalamualaikum. Min, bagi aku suruh sikit. Bukan aku suruh. Assalamualaikum. Dan ada satu bilik yang owner tak benarkan masuk ni. Bilik ni lah. Bilik ni memang owner tak benarkan masuk. Dekat bilik ni lah yang dilarang masuk, geng. Tak tahu ada apa kat bilik ni. Dia betul-betul depan belakang aku tadi, bilik ni. Tapi memang kita tak boleh masuk langsung. Dan kunci pun memang tak ada dekat Min. Tak boleh masuk. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau tengok. Oh, ya Allah. Kau tengok ni sini. Berkelip-kelip, Min. Tak boleh pandang mana. Ha? Berkelip-kelip, Min. Allahu Akbar. Nampak, ya? Min, memang berkelip-kelip ke apa? Ada masa dia je. Ha? Ada masa. Ada orang minum? Selalunya kalau dia, kalau tidak, dia bukan menyala macam ni tau. Menyala je lah, satu lampu ke. Ha? Jadi kalau berkelip ni, macam tu kalau kau pergi ambil air yang kau tekan, oh dia menyala. Oh, tekan baru dia menyala? Ha. So maknanya macam ada sesuatu tekan ke? Yes. Benda tu gerak? Mana bergerak? Weh, mana bergerak? Weh, korang. Biar betul bergerak, weh. Biar betul bergerak. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, wahai penghuni yang berada di sini. Aku mendengar cerita yang kalian ada satu family dan ada ustaz yang cuba menghalau dan mengusir kalian, tapi kalian enggan untuk keluar. Kalian enggan untuk keluar. Apa sebab kalian masih tinggal di kawasan ini dan masih mengganggu manusia yang... Oi, dengar Min. Hello. Dengar. Suara budak pun lagi. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Eh, suara budak, Min. Suara budak. Assalamualaikum, Dek. Adik yang pernah kita datang sini jumpa adik ke? Aku dengar suara. Min. Guli, Min. Bunyi guli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tu. Ni aku cakap. Weh, iya betul. Kau tengok. Weh, betul weh. Nampak? Weh, betul weh. Hilang. Allahu Akbar. Hilang weh. Geng, hilang geng. Tak berkelip dah. Allahu Akbar. Weh, tolong adik. Min. Kat bilik. Aku dengar jelas. Cekat dalam bilik. Min.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Weh, sumpah seram geng rumah ni. Walaupun aku datang berdua dengan Min, rasa dia punya seram tu. Rasa geng. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jiran yang bla-bla sini ramai, korang tahu tak? Tempat ni ramai kosong. Sorry, sorry, bukan ramai kosong. Maksudnya tempat ni banyak yang kosong. Tempat dekat sini, taman kat sini banyak kosong, geng. Banyak orang tak tinggal. Tak tahu kenapa. Mungkin salah satu asbab gangguan tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Budak-budak, Min. Oi, ya Allah. Suara yang sama tau. Macam pernah kita dengar dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, aku risau je ni tengok-tengok. Min. Min, ada orang tidur ke, Min? Tu. Min, macam lelaki tidur. Ada orang tidur. Tu, dia punya kaki. Orang ni kaki. Bukan dia angkat kaki, dia tidur ke apa ni? Min. Kaki tidur, weh. Ni, depan ni. Tak ada, weh. Allahu Akbar. Ni, dalam selimut ni bukan orang ke? Plastik yang hitam, plastik orang. Hello? Apa tu, weh? Oh, bukanlah. Bukan, Min. Bukan. Oh, ya Allah. Aku semangat. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, aku memang saja bagi slow lampu. Korang nak rasa apa, geng, kalau terang macam ni, geng? Nak rasa apa kalau terang sangat macam ni? Baik korang tengok expo. Nak terang, baik kita buka lampu. Kalau korang nak terang, baik kita buka lampu, geng. Baik kita buka lampu rumah ni. Rasa, tak rasa, geng. Benda tu tak susah nak datang kalau lampu terang, menderang macam ni. Sebab tu kita bagi slow. Bismillah. Boleh masuk buat sini, Min? Boleh masuk. Cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apapun penghuni yang berada sini. Ui, bunyi apa? Ini dekat atas. Ui, Allah Akbar. Ui, macam merangkak ke atas, Min. Cermin tu, cermin. Min, ada yang merangkak ke atas. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum, wahai penghuni yang berada di sini. Macam mana ke atas lah? Dan macam mana bunyi ke atas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun akan keberadaan kalian, maka perjelaskan sesuatu. Ya jin. Ya. Min. Eh, Min. Min. Eh. Buka lampu. Eh, Min. Astaghfirullahaladzim. Aku jauh, Min. Daripada suis ni. Min. Suis ni mana ni, Min? Ya Allah, dia buka lampu siap. Tutup dia. Cuba tekan balik, Min. Itu ke? Oh. Wih. Aku jauh, Min. Min, aku dengar. Dengar tak? Assalamualaikum. Dengar tak? Kurang dengar tak bunyi?
Assalamualaikum. Jin, kalau benda, weh, ini kecongkak unyi tu. Ya Allah, subhanallah, ada congkak kat sini. Ada congkak, weh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, ada congkak sial. Aku seram dah tengok congkak ni. Sumpah aku seram tengok congkak ni. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad la ya. Min, bunyi ketuk kat dalam. Allah, aku semangat. Oh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua. Ya Allah, aku semangat. Siapa yang ketuk? Min, bunyi ketuk tu. Bunyi ketuk. Jaya, ada orang call aku ni. Ha? Ada orang call aku je. Siapa call? Jaya. Rumah aku ni. Ha? Hello. Yo. Aha. Aha. Allahu akbar, apa sih? Apa? Tengah lah. Tengah lah. Kenapa? Tengah lah kan? Ni tak balik sebab mak panas sangat badan dia. Siapa? Tak tahu lah. Amal. Badan panas? Panas sangat tu mak. Tak balik tak hantar rumah mak. Nak hantar rumah mak? Boleh tak? Allahu akbar. Panas sangat ke? Panas sangat ni. Nangis ke tak tahu. Kenapa Min? Badan panas ke? Oh Min, anak kau nangis dah tu Min. Min baliklah Min, balik. Tak apa dah apa. Tak apa. Nanti Min balik. Min balik. Pejah. Astaghfirullahalazim. Tak apa Min, balik. Eh, keluarga Min, aku pun kalau ada masalah family aku balik Min. Tak apa. Wei. Eh, kau jangan. Kau jangan. Tak payah kau jangan fikir aku Min. Keluarga dulu Min. Bahaya tu. Keluarga first. Tak apa wey. Keluarga pun. Tak ada ni. Tahu. Tak apa. Takkan aku nak jadi pentingkan diri Min. Kau punya family tu. Tak apa. Aku boleh. Anak kau anak yang dia cakap tu anak kau kan? Anak kau demam eh? Anak demam. Yang tadi kau kata dah okey demam balik eh? Ha. Kau pergi balik dulu. Balik dulu Min. Min balik. Tak apa Min. Balik. Kau pegang kunci eh? Ha, okey. Tak apa. Aku sorang boleh. Boleh, tak apa. Aku nak tak nak. Aku takkan nak suruh kau teman anak kau sakit. Ya. Allahu akbar. Yang boleh yang aku terpaksa ni lah. Tak apa, nanti aku tengok kau punya lah. Ah, okey. Tak apa, kau balik je. Aku risau lah. Balik je. Tak apa. Kau punya rumah daripada sini pun tak berapa jauh kan kau cakap. 20 minit je kan? Tak apa, aku okey. Allahu akbar. Semangat ya Allah hari ni. Hari ni aku diuji geng. Hari ni aku punya keberanian diuji ni. Allah. Bismillah. Tak apa. Geng, Min ni dia terpaksa end live geng. Dia nak balik. Korang kat dalam tolong sikit dulu bantu tas dia geng sebelum dia balik. Kesian dia geng. Kesian. Anak dia sakit. Dengar tak? Min, anak dulu Min. Pentingkan anak dulu. Anak dulu Min. Apa aku okey Min? Pentingkan anak dulu aku okey. Kau Min. Bunyi kau pegang eh. Bunyi pula. Allahu akbar. Bunyi betul. Ah, okey. Kau pegang. Nanti boleh. Aku bagi tahu lah. Ha. Okay. Tak apa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah, sorry lah.
Ni kau terus balik kan? Aku tu balik kan. Tapi kunci ada kat sini tau. Ha, kau bagi aku, kau bagi aku kunci dulu. Ni kau terus belah. Aku end tu balik. Kau terus end Min. Apa nanti aku rujuk guys sebelum balik. Min, thank you Min. Nanti kunci, kunci aku tinggal nanti kau tak apa, nanti, nanti kau wasabi aku kat mana aku nak letak. Okay Min, hati-hati. Okay, korang boleh masuk dekat live ni. Masuk-masuk dekat aras. Aku tu sebab geng sebelum bagi mas geng minta tolong. Geng minta tolong sekarang ni aku cakap kat korang, mungkin Min akan end live lagi 2-3 minit geng. Sebelum dia end live, korang bakal campak lah apa geng. Dia pergi kerja sebab nak settle, nak cari rezeki. Walaupun dia tahu anak dia sakit geng, tolong demi anak dia geng, korang bantu dia. Bantu dia sebelum end live. Anggap je korang bantu tu sebab nak bantu anak dia sekali geng. Okay Min, ni kau okay eh? Bismillah. Allah Akbar. Min, Min kau balik. Nanti kau apa-apa kau sampai ke apa, bagi tahu lah. Okey. Kesian doh ya Allah. Anak dia sakit kan. Aku pun kalau buat bapa anak ni aku tak, aku jadi sayu kan. Teruslah, teruslah. Aku tak apa kan. Aku orang masuk dekat arah. Kesian Min, nak, Min datang sini nak cari rezeki kan. Tapi dia terpaksa end live. Saya korang masuk dulu geng, support dia sikit geng. Pergi masuk dulu sekejap sebelum dia live. Min, jangan dia live dulu Min, bagi masa 2 minit 2 juga dulu. Ha, sebelum dia live geng, dia nak balik ni, dia nak balik pergi rumah. Pergi bantu dulu dia geng. Titi dia Min hantu. Pergi geng, pergi follow, pergi bantu dia sekejap geng. 2-3 minit dia. Bantu sikit-sikit tu orang pun tak apa. Kasihan dia, dia nak live ni tapi tak boleh geng. Anak dia sakit, dia terpaksa balik. Ah. Okey. Hantu tu mana ya Allah? Kau ni perempuan je tapi bangang. Muka lawa tapi fikiran aduh. Masuk-masuk hantu mana, hantu mana? Minit lagi lah lepas ni. Sekejap aku letak kunci. Tolong ingatkan kunci geng eh. Aku tak boleh bawa bunyi bising. Aku tak boleh bawa bunyi bising. Aku letak kat sini eh. Tolong ingatkan kunci, aku letak kat sini geng. Minta tolong viewer. Bismillah. Tak, aku letak dekat poket. Bunyi bising geng. Minta tolong geng. Share. Takkanlah share 3,000 geng. Takkan share 3,000. Tempat ni aku belum seru lagi geng. Belum baru mukadimah tadi. Belum apa-apa lagi ni. Aku jadi tak. Sekejap, kita bagi Min dulu ni. Sekejap. Kita bagi Min belan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap geng eh. Aku jadi macam tak tahulah nak cakap apa ni geng. Tapi aku kena jalan juga ni. Kena buat juga ni. Kenapa nak ambil kunci ni balik? Kenapa aku nak kena ambil kunci ni balik?
Taklah kot, siapa nak ambil, aku seorang kat sini. Min dah end live ke? Kau dah end live, Min? Belum lah, tak apa. Kau kemas dulu, kau kemas dulu. Ha, kau kemas. Jangan sibuk kan, geng, atau Min dah balik baru kita masuk, okey tak? Bagi Min ni dulu. Tak kot, dia kat situ je. Bagi Min ni dulu kan. Bagi Min ni dulu. Seram lho rumah ni. Eh, apa tu? Ui, blur, blur, blur. Blur. Min, min, min. Min, min. Allah Akbar. Allah Akbar. Okey tak? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa tu? Kau nampak apa? Nampak apa? Wih, ya Allah. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Apa? Allahu Akbar. Min, aku nampak benda kat dalam, Min. Aduh. Yerah, aku nak enak ni. Aku nak enak ni. Allahu Akbar. Okey ya? Ya Allah, aku tengok apa weh? Okey ya? Aku nampak apa weh? Geng, sorry geng, aku terpaksa end sekarang. Korang yang mana nak tengok, pergi masuk dekat Aras geng. Korang pergi masuk dekat live Aras. Saya terpaksa end sekarang geng. Alright, masuk dekat Aras geng. Thank you geng yang mana support. Semoga murah rezeki selalu. Sorry geng, saya minta maaf untuk malam ni. Tak dapat nak buat. Tak apa, korang pergi layan live Aras. Hello, baik-baik. Hati-hati ni, baik-baik. Thank you yang mana support. Terima kasih. Allahu Akbar. Kita gerak dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. Eh, kau okey tak? Aku betul-betul end live dah. Ya. Yeah. Allahu Akbar. Eh, kau okey tak? Okay. Min, aku nampak orang tua macam membongkok, Min. Besar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ujian weh. Aku seorang ni. Ras, jangan takut. Ya Allah, subhanallah. Jangan takut. Subhanallah. Ya Allah, jangan takut, Ras. Ras, jangan takut. Kau memang nampak orang tua apa? Aku nampak orang tua, Min. Aku nampak orang tua. Aku nampak orang tua membungkuk. Subhanallah. Okay, Min. Okay. Tak apa, Min. Sekarang ni aku tak ada pilihan, Min. Aku tak ada pilihan. Aku nak suruh kau stay. Nak nampak macam aku selfish. Jadi, pasal anak, kau teruskan je, Min. Tak apa, aku boleh. Okay. Okay, Min. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Okey, Min. Nanti... Okey, baik, Min. Okey. Nanti bapa rujuk. Okey, baik, bro. Ya, baik. Ya Allah, jangan goyang dah. Astaghfirullahalazim. Aku nampak apa tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur. Astaghfirullah lazim la ilaha illallah Muhammadur. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Wih. Wih. Wih, ya Allah, seram sia. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadullah. Wih, tak tenang si aku. Ras, tenang Ras. Takkanlah rumah macam ni pun kau tak boleh handle. Tenang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa alayhi ibadillahi salihin. Siapa kalian? Aku dengar ada penghuni yang tinggal di kawasan ini. Boleh tak aku tahu adakah kalian jenis Islam? Adakah kalian jenis Islam? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan suara kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya ma'syaral jin. Ayo. Hai, perdengarkan, perlihatkan. Ya Allah,
Allah Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ada anak, pasti ada mak dengan ibu dia. Boleh aku dengar suara mak dengan ibu dia? Ya Allah. Ya Allah. Allah. Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau kau ada dekat sini, perbunyikan sesuatu. Ya Allah. Siapa kalian? Berapa lama kalian tinggal dekat sini? Berapa lama kalian penghuni yang berada di sini?